Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Home. Nah, kali ini kita balik lagi nge-review salah satu rumah di perumahan Kupa Royal Park. Yang di perumahan ini ditawarkan dengan harga yang cukup murah, masih di bawah harga 300 jutaan, dengan kualitas yang menurut saya luar biasa bagus. Menurut saya, ini subjektif, untuk rumah di bawah harga 300 jutaan untuk di daerah sini. Nah, kalau kita lihat dari fasadnya, ini kelihatan bahwa rumah ini dibangun dengan kualitas yang cukup oke, cukup bagus ya. Kalau kita lihat dari atapnya, atapnya memang masih menggunakan atap, bukan yang genteng ya, tapi modelnya udah model genteng. Ini atap apa sih istilahnya, orang pakai spandek ya, kalau nggak salah atapnya kayak gini. Tapi di bagian atasnya itu konturnya kasar, jadi kayak dipasangin semacam apa, aspal atau campuran semen atau apalah kayak gitu. Jadi di atas konturnya kasar. Nah, kayak gitu. Ini untuk material itunya, material atapnya. Lalu kemudian di bagian bawah atap itu dipasangin list lagi, lalu kemudian di bagian atas pintu dengan jendela yang ada di situ, yang ini nih, itu dipasangin semacam kayak frame kaca lagi sehingga penerangan masuk ke dalam rumah juga cukup maksimal. Nah, di sini ada banyak rumah-rumah yang sementara dalam proses pembangunan. Kebanyakan rumah yang ada di sini sudah sold out dan tinggal apa, finishing untuk dihuni oleh masing-masing pembelinya. Dan kalau kita lihat di bagian sana, itu sepertinya area peluasan daripada pembangunan perumahan yang ada di sini. Nah, ini kayak gini. Nah, di sini aja kalau kita lihat deretan ada berapa rumah? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 rumah sederetan. Jadi kalau dikali 2 jadi 30 rumah. Nah, ini untuk bagian depannya. Nah, sekarang kita berada di salah satu rumah nih. Kalau kita lihat untuk area di depan sini, itu panjangnya kurang lebih 3 apa 3,5 meter. Ini panjangnya ke depan. Untuk tamannya ini kurang lebih 2 meter dikali 3 meter. Karena memang lebar daripada tanah di rumah atau di perumahan ini itu 6 meter, panjangnya 12, jadi tipenya 72. Untuk bangunannya dia tipenya 42, jadi 42, 72, 42 tuh kurang lebih ya 6x7 kalau nggak salah itu luasan bangunannya. Nah, ini carportnya, carport yang posisi kita sekarang aja kita lihat nih. Ini carportnya kurang lebih panjangnya 5 meter, 4,5 sampai 5 meter ya kurang lebih. Jadi mobil sekelas Avanza, sekelas mobil-mobil Expander, atau bahkan ya di atasnya itu Innova bisa lah masuk di sini. Cuman biasanya mentok untuk buka bagasinya kalau pas posisi belakang sini ya, kalau sekelas Innova. Tapi kalau misalkan kayak Brio, Agya, atau mobil-mobil LCGC yang dua baris lainnya itu sangat muat di sini. Nah, untuk bagian depannya lagi, di bagian depan daripada si carportnya itu dipasangin keramik lagi di sini, jadi membuat aksen atau kontur rumah, kontur atau bentuk rumah di bagian depan itu jadi kelihatan lebih natural. Dan ini konturnya kasar. Ini konturnya kasar, jadi dia bukan keramik yang halus gitu. Dan di sini dipasangin jendela lagi, dan material kayunya yang saya suka nih. Ini material kayu kalau nggak salah kayu kelas 2 ya. Jadi ini sangat kokoh untuk material kayunya. Nah, untuk material pembangunan daripada rumah ini menggunakan bata ringan ya. Tapi untuk setiap batas di antara rumah itu dibuat jadi bata ringannya nggak kayak gini, tapi direbahin kayak gini. Jadi batas dari setiap rumah jadi lebih tebal. Nah, sama di bagian depan juga kayak gitu. Nah, ini untuk penampungan apa, tinjanya tuh ada di sini. Ini kelihatan ya, penutupannya nanti ada di sini, dan drainase ada di depan. Ini untuk drainasenya dari depan kayak gini dan cukup luas. Nah, ini jalannya masih belum pembangunan, karena kenapa, material bahan bangunan tuh masih keluar masuk di sini. Dan ini lebar jalannya kurang lebih 6 meter. Ini sangat lebar untuk lalu lalang kendaraan ya pada saat masuk keluar daripada kompleks perumahan ini. Nah, untuk bagian depan di sini ada semacam kanopi kecil lagi, tapi dipasangin dengan kanopi tembok. Oh iya, promo daripada perumahan ini tuh gratis pemasangan kanopi. Jadi di bagian depannya nanti untuk carportnya itu akan dipasangin kanopi. Lalu kemudian untuk bagian depannya itu sudah ada kanopi temboknya untuk bagian akses masuk rumahnya. Di mini terasnya tuh sudah ditutupin kanopi tembok kayak gini. Nah, nih.
sore agak gelap karena backlight. Nah, yang istimewa lagi di bagian bawah ini menggunakan granit 60-60 atau keramik 60-60 kurang lebih kayak gitu. Tapi ini akan kelihatan lebih luxury dengan penggunaan material yang 60-60 kayak gini, granit atau keramik nih. Ini menjadikan mobil ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi material itu harganya harusnya di atas 300 jutaan nih. Tapi di sini dipasarkan kurang lebih 275 juta. DP-nya 4 jutaan aja. DP-nya 4 jutaan. To be honest itu habis kurang lebih 15 jutaan lah dengan biaya lain-lainnya ya, selain daripada biaya DP itu untuk proses akad kalau misalkan kalian mau rumah ini dibeli dengan cara kredit. Nah, itu. Lalu kemudian di sini pintunya sama menggunakan material kelas 2. Nah, ini ruang tamunya. Ruang tamu bisa kita lihat di sini sama menggunakan granit atau keramik 60-60 nih. Ini sangat luxury kelihatannya. Ini masih belepotan karena masih proses pembangunan. Lalu kemudian di sini ada saklar untuk lampunya. Nah, yang istimewa lagi daripada rumah yang ada di perumahan itu adalah plafonnya yang cukup tinggi nih. Kalau saya lihat kurang lebih 3 atau 3,5 meter ketinggiannya. Sepertinya 3,5 sampai 4 meter malah kurang lebih ketinggiannya. Koreksi kalau saya keliru. Nah, di bagian atasnya plafonnya dia buat yang bertingkat. Bahannya galvanis kalau nggak salah, apa sih istilahnya? Gipsum. Dia bahannya gipsum untuk plafonnya, jadi pemasangannya cukup rapi. Dan dia dibuat bertingkat kayak gitu. Jadi enak kalau misalkan nanti udah diwarnain, dipasangin ambience lighting, itu keren. Nah, nanti di bagian listnya ini, di bagian sudutnya ini dipasangin list lagi, jadi kelihatan rapi dan mewah, bosku. Nah, untuk unit contoh daripada rumah ini, cek update kita di video-video sebelumnya. Kita udah pernah nge-review Kupa Royal Park yang unit contoh. Jadi kayak itulah gambarannya pada saat ini nanti jadi. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, yang bagian depan sana, yang itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini benar-benar membuat pencahayaan masuk ke dalam rumah ini jadi lebih maksimal ya. Akses cahaya masuk jadi lebih maksimal. Selain itu di bawah juga ada jendela, ada dua mata jendela. Di bawah, di atasnya ada sirkulasi udara sama seperti yang ada di bagian daun pintu. Tapi menurut saya ini tanpa menggunakan lampu aja, ini udah sore, sangat terang masuk ke dalam rumah. Cukup buka jendela aja, ini udah sangat terang masuk ke rumah. Nah, untuk yang di atas itu material frame-nya dia pakai aluminium, nggak pakai yang kayu. Nggak sama kayak di jendela dengan pintu. Tapi ini jendela dengan pintu menggunakan kayu kelas, kalau nggak salah informasi kelas 2, jadi ini harusnya sangat kokoh untuk bagian pintunya. Jadi lebih aman pada saat dipasangin teralis juga, jadi lebih oke. Kalau yang aluminium kan dipasangin teralis rada-rada susah ya, karena ya nggak kuat frame-nya. Jadi kayak gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian kamar. Nah, ini kamar pertama. Nah, kamar pertamanya ini kalau kita lihat, oke lah plafonnya nggak setinggi di kamar tamu, karena memang kalau kita lihat ya, untuk kamarnya itu, ini ruang tamu yang tingkat atas, yang di bawah ini kamar. Jadi posisi plafonnya jadi lebih rendah karena memang atapnya lebih rendah. Nah, ini jendelanya, pencahayaan masuk ke dalam rumah ini maksimal banget ya, dengan jendela yang masuk ke kamar ini maksimal sekali, dengan jendela yang cukup lebar dan tinggi kayak gini. Ini enak sekali untuk pencahayaan masuk ke dalam. Dan ini pemasangannya rapi, bos. Ini perumahan yang ada di sini tuh nggak sekedar dibangun yang penting jadi, tapi mengutamakan kualitas. Nah, ini. Oh ya, untuk lokasi biasanya dan tanya, sorry tadi nggak sebutin di awal, lokasinya ini ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aksesnya sangat dekat dengan Kota Makassar, kurang lebih ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo atau Universitas Hasanuddin, cuman ya 8-10 menit lah ya, tergantung traffic. Tapi menurut saya ini sangat recommended karena posisinya juga yang berbatasan dengan Kota Makassar. Nah, di area sini, di Moncongluwe, namanya Moncongluwe ya, Moncongluwe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, itu memang menjadi area pembangunan perumahan-perumahan untuk hunian orang-orang yang mencari rumah atau untuk sekedar investasi. Itu daerah sini sekarang menjadi area pengembangan dengan daerah Patalasa Goa, lalu kemudian ke daerah Takalan sana. Jadi area pembangunan perumahan itu daerah situ.
Nah, ini kamar pertama, lalu kemudian kamar mandi. Kamar mandinya ini, oh iya, yang ini luasnya 3x3 ya, kurang lebih. Untuk kamar mandinya 1x1,5, 1,5x1,5 kurang lebih ya, kurang lebih. Nah, di sini nantinya menggunakan kloset duduk. Enggak pakai yang jongkok. Jadi ini juga yang menjadi nilai plus dari barang pengaman ini. Dia menggunakan kloset yang berkualitas juga, dan untuk di bagian pinggirannya ini dipasangin keramik yang cakep juga buatku. Jadi nggak cuma tembok, ini akan lebih tahan lagi bagian dalamnya karena menggunakan bata ringan. Nah, ini pakai frame-nya yang aluminium. Pintunya yang ada di sana tuh aluminium juga. Kayak gitu. Nah, sekarang di kamar belakang, kamar kedua, ini luasnya sama 3x3. Nah, ketinggian plafonnya juga sama seperti yang kita tunjukin tadi, 3x3 juga luasnya pasti ke atas. Dan nanti di pinggirannya itu bakal dipasang glass lagi, dan untuk plafonnya nanti dicat warna putih jadi kelihatan rapi dan bersih. Sekali lagi, kalau kalian mau lihat versi show unitnya, silakan cek uploadan video kita sebelumnya. Di sana kita nunjukin. Nah, sama di sini menggunakan granit 60-60 juga. Jadi ini kelihatan luxury dan mewah. Nah, untuk jendela daripada kamar belakang atau kamar kedua ini itu mengarahnya langsung ke area kitchen. Nah, area kitchennya di belakang, di atas ini pasangin lagi lubang untuk sirkulasi udara, ada dua. Di bagian sebelah sini juga ada, dipasang untuk sirkulasi udara. Nah, material pintunya sama, menggunakan material kayu yang cukup kokoh juga. Cukup kokoh ya. Nah, ini kalau kita keluar, di sini ada sirkulasi udara lagi dan plafonnya yang tinggi sekali, bos. Harusnya ada sejuk untuk berada di rumah ini. Nah, ada colokan lagi dipasang dua di situ. Nah, untuk area kitchen, ini area kitchen ya, dibuatnya seperti ini ya. Jadi nanti masing-masing pembeli rumah yang membuat batasan di sini, dibuatin dinding. Untuk atapnya juga nanti masing-masing yang membuatkan sendiri. Nah, kayak gitu. Untuk bagian saluran airnya di masing-masing atap tuh dipasang tembok kayak situ ya. Jadi harusnya lebih tahan lama dan dicor itu. Tahan lama. Nah, ini gas sumur bornya juga. Oh ya, sebagai informasi, untuk perumahan di sini itu gratis pompa air juga ya. Jadi free pompa air dengan kanopi. Nanti sumur bornya untuk pompa airnya diambil dari sini. Nah, di sini udah dipasangin wastafel juga. Lalu kemudian di sini untuk kitchen setnya, ya tinggal beli kompor aja sih ini. Nah, untuk lampunya, saklarnya dengan colokannya ditaruh di sini. Kemudian ini dipasangin lagi keramik, jadi kelihatan cakep, kelihatan manis ya. Untuk yang ini. Nah, di sini sama tingginya dengan yang ada di ruang tamu, jadi tinggi sekali, bos. Kalau kalian mau menutup untuk area belakangnya boleh, tapi kalau kalian mau untuk area belakang dibuat jadi area terbuka, ya tinggal pasang dinding aja ke atas, yang di atas biarin terbuka. Atau biasanya ada yang membuat bagian atas itu buka tutup ya, jadi bisa dibuka dan bisa ditutup. Oh ya, untuk luas daripada kamar mandinya, kamar mandi, area dapurnya ini 3x3 sama luasnya dengan area kamar. Kamar yang ini ya, ini kalau kita lihat batasnya sama luasnya dengan kamar yang ini. Nah, keren ya. Nah, bawah sini juga sudah dipasangin keramik atau granit yang 60-60 ya. Bahasin cuman ini butek, masih kotor. Sini tanah timbunannya belum dipindahin ke depan untuk area apa ya? Area taman depannya. Nah, di sini ada pipa lagi. Kalau nggak salah di sini itu ke bagian depan untuk pipa pembuangan daripada rumahnya. Nah, itu kualitas kayunya tuh kayak gitu. Material kayunya kemarin udah aku cek tuh kokoh, material kayunya kokoh, nggak salah-salah nih. Nah, nih wastafelnya tinggal dipasangin apa? Kemudian turun ke bagian bawah untuk pembuangan. Nah, teman-teman sekalian, itu update kita untuk perumahan yang ada di Kupa Royal Park. Untuk lokasinya ada di Moncong Loe, Kabupaten Maros. Semoga ini menjadi informasi yang referentif dan bermanfaat buat kalian semua. Dan terima kasih atas atensinya buat kalian yang baru ketemu dengan channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahan mengenai review dan atau ulasan kita kali ini. Makasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.